pintu kok main ke ini aja kan dulu. Kali ini saya melakukan perjalanan yang cukup jauh teman-teman untuk melihat atau mengecek juga mencari ikan arwana spirit. Jarak dari lokasi saya ke lokasi ikan tersebut kurang lebih 3 jam teman-teman jarak tempuhnya. Makanya kali ini saya berangkat lebih pagi, yaitu sekitar jam 6 pagi sudah berangkat dari rumah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Arwana Kapuas. Nah teman-teman, hari ini saya berangkat lagi untuk cek atau mencari ikan arwana spirit, yang mana perjalanannya lumayan jauh teman-teman. Nah kita tadi berangkat saat masih pagi sekali, sekitar jam 6. Dan setelah 2 jam perjalanan, sekarang kita lagi istirahat teman-teman. Nah kemungkinan itu untuk sampai di sana itu nanti masih sekitar 1 jam perjalanan. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya. Setelah beristirahat sebentar, saya langsung melanjutkan lagi perjalanan saya teman-teman untuk menuju ke lokasi ikan tersebut. Untuk menjangkau lokasi ke desa tersebut teman-teman harus melewati ya jalan yang lumayan berat lah. Setelah kurang lebih 1 jam dari lokasi kita istirahat tadi, akhirnya kita sampai ke lokasi tujuan. Nah, di sini kita menunggu jemputan dari si pemilik ikan, karena memang kita tidak tahu lokasi atau rumahnya di mana. Ternyata di rumah tersebut ini teman-teman banyak sekali ikan arwana spiritnya, ada beberapa ekor. Dan begitu sampai saya langsung cek ikan-ikannya.
Seperti biasa, untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan arwana super red dan juga tentang perjalanan saya dalam mencari ikan arwana super red. Setelah puas melihat ikan-ikannya, akhirnya pilihan saya jatuh kepada 2 ekor ikan arwana super red yang berukuran kurang lebih 30 cm dan memiliki ekor api. Setelah cocok dan bertransaksi, saya langsung membungkus 2 ekor ikan tersebut dan bersiap-siap untuk pulang karena perjalanan yang lumayan jauh. Setelah selesai semuanya, saya pun segera berangkat pulang karena harus terburu-buru juga mengingat perjalanan ke rumah menempuh jarak sekitar 3 jam juga. Perlu teman-teman ketahui, pembuatan video ini berlokasi di Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana disinilah habitat aslinya ikan arwana super red. Seperti inilah teman-teman suka duka kami dalam mencari ikan arwana super red yang terkadang harus melewati jalan-jalan rusak, terkadang terkena hujan juga dan berpanas-panasan. Tonton sampai selesai dan jangan di skip. Nanti di akhir video kita akan bersama-sama melihat seperti apa bentuk ikannya setelah berada di akuarium saya. Teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam, nah sekarang kita lagi istirahat di jalan teman-teman sambil cek kondisi ikan 2 ekor tersebut, dan alhamdulillah ikannya aman. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada penonton-penonton setia saya yang sudah menghubungi saya via WA dan melakukan transaksi dengan saya.